Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik para santriwan sekalian, malam ini kalian akan tidur di sini ya, dan akan ditemani oleh kedua mentor kalian, yaitu Haikal dan juga Sobri. Jadi nanti di malam hari ketika kalian mungkin ada perlu mau ke toilet ataupun lain sebagainya, kalian bisa minta tolong kepada mentor kalian yaitu Haikal dan Sobri ya. Waduh, ada yang udah nguap aja nih Ustadz. Lihat tuh, pas nguap, mangapnya lebar banget. Tahu nggak dalam mulutnya ada apa? Ada apa Ustadz? Ada becak lagi parkir. bener loh. Coba, Ustadz dulu, saya mau lihat mangap sedikit coba. Ngapain sih Ustadz? Nggak apa-apa, mau lihat aja ada apa dalam mulutnya coba. Wah. Ustadz, ada apaan? Ada puskesmas. Ya, kalian sepertinya semua udah ngantuk. Silakan sekarang kalian tidur ya. Kemudian nanti kalian jangan lupa bangun pukul 3:30 pagi untuk sahur ya. Sobri, Haikal, Ustadz titip ya. Siap, Kapanan. Nah, Sobri, Haikal, Ustadz udah kasih tanggung jawab sama kalian tuh. Apa kalian sanggup? Tenang aja Ustadz, jangan ngeremehin kita. Serahin semuanya kepada kita. Ya enggak, Kak? Siap, Kapanan. Tapi syaratnya kalian gak boleh bikin rusuh ya. Jangan bikin masalah, jangan bikin onar nah. Pokoknya tahu jawab ini, jalankan sebaik mungkin. Fahim tuh? Fahim nak. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu kami pamit dulu ya. Mau patroli di luar. Iya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Baca doa, udah. Tidur juga. Udah tadi. Kita harus waspada, jangan nyampe tidur, oke? Kalau enggak nanti Harry, Oyong sama Fanny bisa kabur malam-malam. Iya kak, tenang aja. Aku udah siapin nih. Biar aku enggak ngantuk. Tadi aku ke Positi. Terus aku ngambil ini deh. Bukan sama Positi, sekalian nyamil gitu. Wih, ide kamu kadang-kadang oke juga, Sob. Iya dong, siapa dulu dong. Sobri gitu. Bodong. Hah, dadah. Ini cuma buat aku. Iwaw. Dasar pelit. Iwaw, iwaw. Molor. Sobri. Kenapa sih? Si Oyong udah gede masih ngisep jempol. Iya. Ini badannya gede-gede. Masa kayak bayi ngisep jempol ya enggak? Kamu tahu enggak maksudnya apa? Apa? Itu siapa yang ketawa-ketawa barusan kencang banget? Hah? Kita tadi kita lagi cerita-cerita si Sobri nih, ceritanya lucu banget. Aduh apa sih? Cerita lucu? Cerita apaan? Cerita lucu apa ketawa kayak begitu? Jadi gini Pak Ustadz, tadi si Haikal itu lagi makan. Terus Haikal itu pengen makan kan? Nasinya nggak keambil gitu Pak Ustadz. Terus dia makan. Yang kemakan tau nggak apa Pak Ustadz? Apanya? Sendoknya. Ya! Ya lucu banget. Ulala.